Sedangkan anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, menilai penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK sebagai kecelakaan sejarah. Nasir menambahkan sejak awal kehadiran Patrialis Akbar di Mahkamah Konstitusi menuai kritik karena dianggap tidak transparan. Tangkap tangan dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ini musibah bagi bangsa ini, ya. Sebuah kecelakaan sejarah, karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi itu diisi oleh para hakim yang negarawan. Jadi kalau kemudian ada hakim Mahkamah Konstitusi yang tertangkap tangan, sekali lagi ini sebuah keperihan juga bagi bangsa kita, ya. Mereka yang diharapkan bisa menjaga integritas ternyata menjadi hakim yang culas, ya. Karena itu saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak awal memang kehadiran beliau di Mahkamah Konstitusi itu menuai kritik dari sejumlah pihak karena dinilai tidak transparan. Waktu itu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maksud saya. Nah, karenanya menurut saya ke depan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dilakukan, terutama rekrutmen calon-calon hakim Mahkamah Konstitusi dari tiga institusi, ya, DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden, ya. Dan saya pikir DPR dan pemerintah harus mengambil inisiatif ini sehingga kemudian ke depan integritas, ya, integritas daripada hakim Mahkamah Konstitusi benar-benar sudah teruji sehingga tidak lagi ada kasus-kasus seperti ini. Dan saya pikir ini akan menjadi heboh dan negara-negara lain juga akan melihat ini sebuah aib.